Assalamualaikum Bunda. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Fatandia. Sebelum nonton videonya, subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Bahan-bahan yang dibutuhkan. Campurkan terigu, tepung beras, ketumbar, Royco, sedikit garam, dan campurkan dengan air. Masukkan air dan aduk-aduk supaya semua bumbu tercampur rata dengan air. Untuk adonan tepung, menggunakan terigu dan tepung beras dengan perbandingan 3:1. Bila terigunya 6 sendok makan, maka tepung beras yang digunakan 2 sendok makan. Panaskan minyak. Masukkan tempe ke dalam adonan tepung dan goreng. Tempe dipotong-potong tipis, tapi tidak terlalu tipis. Memasak gorengan harus dengan minyak panas supaya gorengannya menjadi garing dan crispy. Kalau mau gorengannya crispy-nya tahan lama, bisa menambah sedikit baking powder kira-kira seujung sendok teh. Tapi karena saya memasak untuk keluarga yang akan langsung habis, maka saya tidak menambahkan baking powder. Kalau tempenya sudah setengah matang seperti ini, bisa langsung dibalik. Jangan tunggu tempenya sudah terlihat coklat, karena nanti akan keras dan susah untuk dipisah-pisahkan. Tempe sudah kelihatan coklat keemasan. Tempenya siap diangkat dan dihidangkan. Setelah matang, tempe siap disajikan. Tempe ini enak dimakan dengan menggunakan cabai rawit atau dengan menggunakan sambal saus cabai yang ditambah kecap dan taburan daun seledri. Bila suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
dan share video ini di sosial media. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya